Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2012, tanggal 19 September 2012. Jurusan Teknika memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Diploma 3 Teknika. Visi Prodi D3 Teknika yaitu menjadi program studi yang menghasilkan perwira pelayaran niaga di bidang teknika, ahli mesin kapal yang profesional dan berkarakter serta kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Gelar dan sertifikat yang diperoleh lulusan Prodi D3 Teknika yaitu menjadi ahli madya dan ahli teknika tingkat 3 serta mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Misi Prodi D3 Teknika menyelenggarakan program pembelajaran berbasis IMO Model Course 704 untuk memenuhi kualitas standar masinis kapal. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi khusus keahlian permesinan kapal yang kredibel, kompeten dan berstandar internasional. Menghasilkan lulusan berkarakter, kompeten, religius, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam pengoperasian mesin kapal. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang kemaritiman, khususnya teknika, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kemaritiman, khususnya penerapan ilmu keteknikan. Profil lulusan D3 Teknika yaitu menjadi perwira kapal, pengoperasian perawatan dan perbaikan mesin di kapal dengan kapasitas di atas 750 kW. Asisten superintendent perawatan permesinan kapal di perusahaan pelayaran, pengawas bagian mesin di docking. Bisa gambar teknik, diagram simbol, sistem perpipaan, product knowledge, perawatan mesin, docking repair, docking trial. Quality control, engine manufaktur, drafter, dan engine designer. Technopreneur, usaha bisnis bidang teknik. Laboratorium yang kami miliki ada lab engine simulator. Real engine. Komputer numerical control dan mesin perkakas.
lab uji bahan, lab scanning elektron mikroskop. Kontrol. Pneumatik hidrolik. Lab fisika dan lab kimia. Kerjasama dengan industri telah kami laksanakan di berbagai bidang. Yang pertama dengan Jerman, yaitu di Rederi Nord, kemudian PT Stihl, PT Pelayaran Isaline, PT Tanto Intimline, PT Dharma Lautan Utama Armada Pelayaran Nasional, Meratus Line, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Berlian Laju Tanker. Bagi calon pendaftar Prodi D3 Teknika dapat mendaftar melalui pendaftaran setiap tahunnya. Adapun syarat dan tata cara pendaftaran dapat dilihat di website kami di www.polimarin.ac.id. Alamat kontak kami di alamat email teknika@polimarin.ac.id. Demikian, terima kasih kepada semuanya. Jayalah pendidikan Indonesia. Jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.